Manchester United menyambangi markas Villarreal dalam matchday kelima grup F Liga Champions 2021-2022 di El Madrigal, Rabu tanggal 24 November tahun 2021 dini hari WIB. Dalam laga yang menandai era baru Manchester United selepas Ole Gunnar Solskjaer itu, Setan Merah berhasil menekuk Villarreal dengan skor 2-0. Di babak pertama, kedua tim belum menemukan cara untuk menjebol gawang lawan. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Manchester United baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-78 lewat Cristiano Ronaldo. Menerima umpan Fred, Ronaldo melepaskan tembakan kaki kanan dari luar kotak penalti dan gol. Sebelum bubaran laga atau tepatnya pada menit ke-90, Jadon Sancho sukses mencatatkan namanya di papan skor sekaligus memastikan kemenangan Manchester United. Menerima umpan Marcus Rashford di dalam kotak penalti, Sancho melepaskan sepakan kaki kanan yang berhasil menggetarkan jala gawang Villarreal. Hasil ini sekaligus memastikan Manchester United lolos ke fase knockout Liga Champions 2021-2022. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.